Visi, bagaimana? Apakah hari ini kita akan pergi ke tempat apa namanya, kapal selam atau tidak nih? Iya, kemarin Upin bilang kita akan pergi hari ini. Wah, aku sudah tidak sabar ingin pergi ke tempat kapal selam itu, Visi. Iya, aku juga. Tapi Mayul kemana ya, Isan? Wah, aku tidak tahu. Aku panggil di rumahnya, tidak ada suaranya tadi, Visi. Wah, mungkin Mayul ada di luar kota kali ya? Iya, sepertinya begitu. Tapi kamu sudah bersiap-siap, kita akan pergi ke rumah Upin nih. Aku sudah bawa motor metik di sini. Hah? Iya, aku sudah bersiap-siap, tapi tidak apa-apa lah, santai aja dulu sedikit, Isan. Soalnya kan Upin pasti belum bangun, kamu tahu dia selalu bangunnya telat. Oh iya, benar kamu, Visi. Upin selalu bangunnya telat ya. Iya, makanya kita berdua tidak usah buru-buru. Kamu sudah sarapan belum, Visi? Aku sudah. Kamu sudah apa belum? Aku juga sudah, Visi. Tapi aku sarapannya nggak menikmati karena aku cepat-cepat ke sini. Kan kata Upin aku harus singgah di rumahmu, jemput kamu dulu baru pergi ke rumah Upin. Makanya aku cepat-cepat, Visi. Oh, tidak apa-apa, Isan. Nanti kita makan di rumah Upin lagi kalau misalnya dia belum bangun. Oh iya, kalau begitu ayo kita pergi ke rumahnya. Oke, baiklah. Ayo cepat-cepat, pakai motor ini saja ya. Iya, pakai motor ini saja. Aku sudah tidak sabar ingin lihat kapal selam itu, Visi. Aku juga. Kita sudah seminggu menunggu ya. Iya. Kemarin kata Upin dia sudah membawa kapal selam. Dia mau membawa kapal selam dari pulau seberang kan ke sini. Iya, kemarin katanya dia sudah pergi, kata Upin. Tapi kita belum tahu apakah kapal selamnya sudah ada di sini atau belum. Iya. Lebih baik kita tanya langsung sama Upin. Iya. Upin. Upin. Ya, Isan, Visi, ada apa? Bagaimana kapal selamnya? Oh iya, tunggu sebentar ya. Ipin juga mau ke sini, dia sudah dalam perjalanan kemari. Oh iya, baiklah kalau begitu, Upin. Tunggu sebentar aku keluar. Oke, baiklah, cepat. Aku sama Visi di sini. Iya. Wah, Upin, ada apa? Kenapa kamu panggil aku ke sini? Ini aku mau kasih tahu sesuatu sama kalian bertiga. Pasti tentang kapal selam itu. Oh iya, pasti tentang kapal selam ya? Iya kan, Upin? Begini guys, wah aku minta maaf sama kalian ya. Kalian tidak bisa naik kapal selam. Wah, kenapa Upin? Emangnya ada masalah apa? Ya Upin, ada masalah apa Upin? Kemarin pas aku membawa kapal selam ke sini, banyak sekali pak polisi datang ke tempat kapal selam itu. Oh begitu ya Upin? Iya, makanya pak polisi bilang itu kapal selam tentara di kota ini. Kapal selam tentara yang kecelakaan. Tapi karena aku sudah menemukannya, pak polisi berterima kasih kepadaku. Dan aku akan diberi hadiah dengan mendapatkan kapal selam itu, teman-teman. Tapi kita tidak boleh main-main di kapal selam itu lagi. Waduh, aku jadi penasaran. Aku padahal aku pengen sekali naik. Iya, Upin. Aku juga pengen naik ke kapal selam itu. Ya kan, Upin? Iya, Upin. Aku juga pengen naik. Ya, mau gimana lagi, teman-teman? Ternyata kapal selam itu kapal selamnya pak polisi dan pak tentara, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waduh, coba kalau kita tidak bilang sama mereka ya. Iya, Upin, harusnya kita tidak bilang mereka, Upin. Wah, tidak boleh begitu, kalau ketahuan kita bisa kena marah. Iya, Upin, lebih parah lagi kalau kita ketahuan, kita bisa dimasukkan ke penjara. Wah, iya juga ya. Iyalah, jadi lebih baik kita kasih saja kapal selam itu, kita main kendaraan yang lain saja. Oh, tapi itu mobil siapa itu di depan rumahmu itu, Upin? Yang ini. Oh, itu mobil tetangga, tapi katanya kalau aku mau pakai boleh saja. Oh, kalau begitu kita pinjam mobil ini aja. Oke, boleh. Ayo cepat naik, teman-teman. Kita pergi berkeliling. Oh iya, ayo. Ayo cepat naik, Visi, Upin. Iya, aku naik. Oke, baiklah aku naik. Nah, jalan, Pin. Oke, baiklah. Tapi kita mau kemana nih, teman-teman? Kemana ya, kita berkeliling saja dulu. Upin kan belum sarapan. Nanti setelah kita berkeliling, kalau sudah sekitar, weh, kenapa Isan itu? Teman-teman duluan saja, aku ada perlu sebentar. Oke, baiklah. Waduh, kenapa dia turunnya begitu ya, Visi? Aku juga tidak tahu. Waduh, pintunya tidak ditutup itu guys. Tidak usahlah, tidak apa-apa lah guys ya. Ayo Visi, kamu belum sarapan? Aku sudah sarapan tadi, Upin. Nanti sarapan lagi di rumahku ya. Iya. Kenapa emangnya di rumahmu? Aku ada roti, keju, madu dan susu banyak sekali dikasih sama pak polisi dan uang yang banyak, Visi. Wah, hebat kamu, Upin. Wah, Upin, kamu nggak bilang-bilang aku, Upin?
Iya, aku belum sempat bilang kan dikasih itu semua tadi malam. Kalau begitu kita langsung pergi ke rumah Upin saja ya. Kita sarapan di rumah Upin ya. Iya, baiklah kalau begitu. Ya, ayo. Ayo, sudah ada mobil lagi di sana. Iya, itu mobil anaknya. Anaknya yang punya mobil ini. Oh, begitu ya? Iya. Oke, kalau begitu kita bertiga sarapan di rumah Upin ya. Waduh, Ihsan sayang sekali dia sudah di sini tapi dia pulang. Aku juga punya hadiah sebenarnya sama kalian bertiga. Sama Mail juga. Kenapa Mail tidak ada? Wah, Mail sepertinya ada di luar kota, Upin. Iya, sepertinya dia ada di luar kota, Upin. Oke, baiklah kalau begitu, teman-teman. Upin, ayo cepat masuk. Katanya kamu mau sarapan. Oh, iya. Ayo cepat masuk.